Halo teman-teman, balik lagi channel aku XM Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Kita lanjutin Challenge Road EX4 teman-teman. Jadi kali ini stage yang ini susah teman-teman, karena cuacanya hujan. Udah gitu low no point, score 2 or more point and win. Berarti kita nggak boleh kebobolan teman-teman. Kalau kebobolan berarti gamenya kelar. Udah gitu kita masih nyetak 2 gol teman-teman atau lebih dan menang. Oke, yang bikin susah untuk stage ini hujannya ini loh teman-teman. Passing precision reduce itu 50%. Jadi kalau yang biasa itu 20%, 25% teman-teman. Ini 50%. Jadi kebayang ya, melencengnya jauh banget. Jadi untuk stage ini kalau teman-teman nggak punya pemain passer anti hujan itu kelar teman-teman. Ya, jadi nggak bisa main stage yang ini. Oke, gua tunjukin dulu timnya teman-teman. Oke, minimal itu satu aja teman-teman, passer minimal satu aja, Jun Misugi. Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman masukin ini Tsubasa Counter Arrow. Oke, Tsubasa Counter Arrow teman-teman ya. Jadi Tsubasa Counter Arrow ini teman-teman maksimalin hidden evoin, terus nyalain nanti hujannya. Udah gitu dicolok skill passing teman-teman. Karena gue udah punya Misugi, gue cuma butuh Tsubasa ini untuk passing ke Misugi. Karena kalau kita cuma satu pemain Misugi doang, itu susahnya setengah mati ngoper bola ke Misugi, kecuali Misuginya dapat bola. Oke, udah gitu kiper yang aman itu Genzo JY teman-teman, Junior Youth. Nih. Salah. Tuh ya, anti hujan teman-teman. Anti hujan. Oke, jadi strikernya itu bebas. Yang penting bisa high ball atau nggak low ball. Jadi nggak bisa normal ya teman-teman ya. Gitu. Mungkin kalau teman-teman, wah udah kelewat nih Tsubasa Counter Arrow, ya nggak? Ini juga bisa nih teman-teman ya, alternatif paling terakhir yang mungkin bisa didapetin itu Awi Fast Block teman-teman. Awi Fast Block di Hidden Evo karena dia punya apa, anti hujan. Itu bisa dijadiin passing juga teman-teman. Jadi dicolok skill passing. Kan Awi ada yang red passing itu ya teman-teman. Oke, kita coba. Oke teman-teman, yang belum subscribe channel gua, teman-teman boleh subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Jadi kita harus kasih bolanya ke passer kita ya, sembari nunggu striker kita masuk ke kotak penalti. Oke, ini kalau kayak begini enak teman-teman. Oke, udah gitu hati-hati ya teman-teman ya, dribble killer. Jadi teman-teman nggak bisa pakai dribble, karena kalau pakai dribble status musuhnya naik 100%. Jadi kita
Passing. Yoshi, koko otosu. Ike, drive pass. Shoubu da. Oke, tinggal shoot. Kita lihat nih keblok, Kak. Kono kurai karuku kimete yaru ze. Oke, satu gol di tangan nih. Konna shuto kantan ni toreru ze. Oke, kalau teman-teman punya dua pemain anti hujan itu enak karena passingnya cuman sesama pemain anti hujan ya teman-teman. Kalau cuman satu ya berusaha kasih ke pemain ke passernya itu yang susah. Brazilian Golden Duo. Oke, kita lihat Genzo kuat gak nih lawannya. Kalau teman-teman nggak punya Genzo ini, itu kipernya ngedrop ya teman-teman. Savingnya ngedrop, ngedropnya 50% teman-teman, gila, lumayan tuh, jauh banget. Nih ya, kalau gue passing nih, bukan pemain nanti hujan, tuh melenceng dia. Oke, Galvan. Oke, teman-teman, besok ada update, jangan lupa Step up Jerman lagi teman-teman. Step up Jerman yang baru. Ditambah besok ada Schneider baru. Schneider baru warna biru sama Muller biru teman-teman, itu bisa hidden ability evolution. Ore wa 10 nen ni hitori no tensai nan da. Oke. Kore ga Vanbias sama no chichiraku da. Saada ni. Yoshi koi. Kanarazu tomeru. Ha. Aduh. Wah, melenceng kan. Susah kan? Kalau nggak ada pemain nanti hujan. Ada aja udah susah, teman-teman. Gimana nggak ada? Makin berantakan ya. Ore wa maken. Shoubu da. Kousoku nanbei shiki dribble da. Kousoku nanbei shiki dribble da. Oke, dapat nih. Oke, Victorino, ayo. Ya, habis waktunya. Oke lah, kita coba di babak kedua. Oh.
Oke, jadi main ini mesti hati-hati ya teman-teman ya. Misalkan kita juga udah jebolin dua juga mesti tetap hati-hati. Karena kalau kebobolan game-nya selesai teman-teman. Kalah kita. Yoshi koi. Mamoru zo. Yoshi koi. Iku zo. Someru. Wah, bisa nge-shoot ya Pascal-nya. Ore tachi wa hikiwake nante nerawanai. Kanpeki na shouri o tsukamu nda. Yoshi. Argentinian combination shoot. Atarashii katachi nan da. Yoshi koi. 15.000. Kanarazu tomeru. Ya. Oke. Susah ya. Kone no aru tokoro o misete kuretai. Akeru ka? Itsu. Jadi susahnya itu kita ngasih bolanya ke passer itu loh teman-teman. Susahnya itu. Kalau nyetaknya sih gua rasa nggak susah ya teman-teman ya. Asal teman-teman punya striker yang kuat lah, bisa lah, bisa lau bola mah high ball mah, gua rasa bisa jebolin. Yang susah nih ngasih bolanya ke passer kita emang. Ya kan? Aduh. Ah, dia nge-shoot lagi. Kurae, ore no kyūkyoku no shūto. Habis energinya gua. Yoshi koi. Waduh, bahaya ini. Sekali shoot habis gua. Kanarazu tomeru. Ikuze. Aduh, kejito lagi. Bye. Passing malah ke belakang dia. Aduh, tangkap. Nah. Yoshi koi. Mamoru zo. Ikusu. Oke. Sore. Koko de tomeru. Oke. Saatnya tak. Makeruka. Yoshi koi. Ore ga tomeru. Enok. Yoshi, koko o tosu. Ike. Drive pass. Jangan intercept, please. Oke. Oke, jebol nih teman-teman. Nantazo. Shoubu da. Panther volley. Kono kurai karuku kimete yaru ze. Ya. Oke, kita tinggal defense. Keeper gua staminanya habis. Bahaya nih, teman-teman. Oke, 2-0 aja juga udah cukup teman-teman. Kecuali teman-teman maunya yang banyak. Ya, nggak apa-apa. Mungkin maunya 3-4. Ya, terserah. Tapi 2 gol juga udah cukup teman-teman. Oke. Apa ini Pascal nih? Oke, kita intercept aja dah. Oke, dapet nih. Oke, kita mainin bolanya. Oke dah. Oke, kalau di shoot itu pakai normal shoot gak bakal masuk karena pasifnya nyala teman-teman. Pasif back nyala, pasif keeper nyala, jadi percuma. Mesti pakai low ball dan high ball. Oke, jadi yang pertama teman-teman harus punya wajib satu passer. Passernya ada Misugi Jun
Weye, hidden ability. Ada Tsubasa, counter arrow, hidden ability. Ada juga si siapa tuh, si Aoi face block, hidden ability. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Itu kalau teman-teman nggak punya passer, teman-teman nggak bisa mainin stage ini karena passing precision-nya itu turunnya itu 50% teman-teman, bukan 25%. Jadi susah banget teman-teman, jadinya kesel sendiri nanti kalau main. Oke, kita ngeteng teman-teman, kita daily gacha. Larson. Ini Larson yang ini dia topnya cuman di speed ya. Dia enggak mau kalah ya sama Victorino ya, teman-teman ya. Speednya ngacir banget ini. Udah kayak The Flash sih. Ini warna merah yang top dia tuh team skill-nya teman-teman yang bagus. Oke, suram. Jongtro. Oke. Mungkin gua besok lihat-lihat dulu teman-teman gacha apa enggak. Siapa tahu ini jebakan klub buat kita ngabisin sebelum DF teman-teman. Kemungkinan DF itu bukan Muller, karena Muller besok bisa hidden ability teman-teman. Jadi yang ada kemungkinan masih Zeno sama Espadas. Oke, Zeno Espadas merah teman-teman. Oke, segitu ya video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.